Oke guys, kembali lagi di Mas Riz Channel. Pada kesempatan kali ini saya akan mereview kafe yang ada di Rejodangan yang sedang viral ya, yaitu kafe Pari. Ini saya lagi dari kota Kediri ya, menuju Tulungagung Kota. Nah itu ada tugu selamat datang di Tulungagung. Dan di kafe ini kita seru banget ya, soalnya kita bisa nongkrong-nongkrong sambil menikmati kereta api yang lewat. Ini kita sudah memasuki jembatan Munjang 1 dan saya pakai jalur belok kiri ya, nanti melewati jembatan Munjang 2. Oke guys, ini kita sudah memasuki Munjang 2 ya, jembatan Munjang 2. Ini kita belok kanan. Nah, itu dia jembatan Munjang 2-nya. Oke, bagi teman-teman jangan lupa like dan subscribe ya, karena subscribe itu gratis, like itu gratis, tinggal diklik saja. Nah, ini kita sudah nyampe di Rejodangan. Lokasinya ada di belakang musola itu ya, di belakang masjid. Kita lurus dikit, nanti ada plakat tulisan Cafe Pari ya. Nah, kita masuk ke kanan. Jalannya cukup sempit ya, cuma satu mobil. Untuk bagi teman-teman yang mau ke sini, kalau bisa itu nyampe sini jam 3:30 sampai jam 4, soalnya jam 4 lebih itu udah rame, udah full. Jadi saya nyampe sini itu sekitar 3:30 sore ya, belum ada sudah ada pengunjungnya, cuma belum full, belum rame. Kalau udah 4:30, aduh, kita sulit nyari tempat duduk guys. Dan ini dia tempatnya. Oke guys, selamat datang di Mas Riz Channel. Ini saya berada di Umah Pari Cafe ya, berada di Rejodangan. Oke guys, gak usah lama-lama, langsung saja kita masuk ke lokasinya ya. Nah itu bocil saya dan itu istri saya. Saya kesini gak sendirian, saya bersama anak dan istri. Dan kita mau pesan menu dulu ya. Kita mau pesan menu. Oke, kita antri dulu ya. Nah itu kalau kita pesan menu, bartender coffee-nya itu. Nah dan ini mbaknya yang bagian resepsionis ya. Nah kalau kita udah pesan menu, kita dibawain ini ya, nomor tempat duduk. Nah ini pesanan saya, nanti tinggal ditunggu, nanti diantar ya. Oke, mumpung masih sepi, kita nyari tempat duduk dulu. Nah itu si bocil sudah nyari tempat duduk di sana ya, di tengah-tengah ya. Nanti sedikit lagi 4:30, ini udah full, orangnya rame banget. Oke, kita nyantai dulu sambil nungguin kereta api lewat. Oke guys, ini risikonya kalau kita datang kawanan ya, kesiangan ya. Risikonya kita di sini tuh masih silau. Kalau mau foto-foto masih silau. Ini enggak di bawah nomornya. Kurang. Oh, ya kurang kentang. Iya, ya. Mantap. Mantap guys, ini apa namanya? Mantap, tangga capi di mana nggak pedes. Wow, sampai. Suka aku suka, aku suka. Ya memang guys, kalau kita datang ke sini itu kesiangan tuh masih silau ya, tapi keuntungannya kita bisa dapat tempat duduk.
soalnya kalau udah siang udah sore kita nggak bisa tepat. Ini kayak ada mau kereta api lewat guys, yuk kita tunggu kereta api lewat. Guys, ini ada di Pari Cafe ya. Kenapa dibilang Pari Cafe? Karena samping sana itu adalah tanduran pari. Menunya cukup murah dan tempatnya asik. Dan kita di sini ngopi sambil nungguin sepur lewat. Tadi ada sepur lewat juga, ada bajuri lewat juga. Basuri apa bajuri? Bajuri. Basuri. Basuri guys ya. Oke. Okay. Tuh tempatnya wapi guys ya. Kita lewat. Unik guys. Kita bikin vlog, konten vlog. Oke guys, saya rasa perjalanan kita di Pari Resto sudah cukup. Kita mau balik kanan, kita mau pamit dulu karena ini sudah menjelang maghrib. Nah itu dia, coba lihat, ini menjelang maghrib, yang antri itu masih sebanyak itu ya guys ya. Nah tuh yang antri itu masih sebanyak itu, dan ini yang di belakang ini sudah nggak punya tempat ini mau masuk. Ya nggak apa-apa lah, jangan lupa like dan subscribe ya guys. Dan ini kita perjalanan pulang, itu kita melihat suasana dari jalan raya itu memang sangat keren ya. Jadi kafenya itu dikelilingi sawah pari ya, makanya dinamakan Pari Resto dan juga Pari Cafe, dan juga ada jalur kereta api yang bisa kereta api lewat, jadi ya mantap banget. Oke, besok saya bikinkan konten lagi yang ada di Tulungagung. Jangan lupa like dan subscribe ya. Thank you.